Kita nak tunjukkan bahawa macam mana kaedah cantuman dewasa dan cantuman di ladang bagi tanaman durian. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya jemput pegawai tanaman dulu untuk memberi sepatah dua kata. Kita untuk tahun ni adalah kursus yang saya sebut yang kedua untuk kita buat pada tahun ni. Sebelum ni kita buat di hari ladang jagung lah, kawasan BDJ jagung. Sebab kita kalau boleh di kawasan Damok Ulu Cekka, kita nak gazet bawa kluster buah-buahan. Sebab tahun ni untuk buah-buahan dia rantuk dengan lipis. Tak faham, dia bagi peluang yang lebih di sini untuk mengangkat lebih bahagian buah-buahan. Tuan-tuan tergolonglah dalam senarai kita. Sebab kita ada inovasi juga tepoyak tu. Sekarang ada orang buat tepoyak serbuk. Inovasi yang akan datang lah. Tepoyak serbuk Musang King. Semua kat dah boleh pakai, tapi yang kita cari yang terbaik. Wakil daripada Pertanian, Cik Amran, Cik Fuzaifa, juga Cik Lokman. Daripada farmer. Dia kalau untuk ketemuan ni dia kena pakai pisau jilid. Sebelik ya. Ha, pisau jilid. Okey. Ketemuan dewasa. Untuk ketemuan dewasa. Bulan berapa dia letik? RM10. Bulan dalam cukai. Ini kalau dia umrah banyak. Dia yang penyakit utama dia adalah Phytophthora carnivora. Kulat. Di batang rekah dan belendir. Jadi ni alat ni mengikis. Fikir dia macam tu. Bagi dia keluar untuk kuping-kuping dia tu, dia kasar benda tu. Main dalam polybag yang besar macam ni. Buatlah campuran, teh ayam, satu bahagian, apa semua sikit. Satu terus, semain. Saya daripada Damok. TPL Damok. Pusat pengumpulan hasil Damok. Kalau nak bagi kena atas ni. Yang ni buat bagi nanti. Kalau ni bahasa buku dia, tentuman sisi. Sisi. Kalau kita pertanian ni, pejabat pertanian selalu pakai istilah ni, tentuman sisi lah. Okey, kita buka sikit. Tumpu tak? Ada guna buat tumpu. Bagi lagi ambil. Duduk pakai banyak semua. Keras. Kita tengok dia punya tu. Dia punya. Tapi dia siap pulih juga tu sekali rupa dia punya peluh dalam tu. Ha, dia jangan kalau yang tua ni jangan dalam sangat. Mana kita ambil sikit. Ambil sikit ya. Dia boleh berjentak. Kalau tak ada perkara tu, tali macam ni pun boleh buat ikat. Tali macam ni pun boleh. InsyaAllah hidup, ada masalah. Tapi elok-elok ya? Saya elok-elok yang farmasi jual tu. Ha, rupiah tu. Ini paling baik lah. Sebab tu kata benda ni mudah. Apa bentuk tali pun tak apa. Kalau tak ada pun tali rapiah pun boleh. Inilah tali ni yang boleh ni. Masuk eh. Daun ni adalah apa tu, penanda arah dia lah. Jadi kita tengok, wow, jauh lagi hidup. Kita pun rasa seronok lah. Okey, saya tengok balik pada Cik Alim. Ini dia Kelantan, Polo. Tapi kita sini panggil baji. Bahasa istilah taniannya baji. Sebelah bagi dua ke. Tengok keadaan batang ni dalam tu tua tak tua. Kalau tua kita kena belah sikit. Kalau tua belah sikit. Belah sikit.
Cantuman sisi, kan? Cantuman sisi. Dan itu cantuman baji di atas, ya. Jadi ikut istilah lah, senang. Okey, lepas itu boleh tak kalau kita buat dua sekali? Di atas kepala dia ni kita bubuh itu baji, dan yang ini kita buat sekali serentak bagi sepokok. Boleh, boleh. Tanya dah tadi. Masa 21 hari. 21 hari. Jangan lebih 25 hari lah. Jangan sikit-sikit tak singa mati nanti. Ha? Sikit-sikit. Ini baja tak boleh. Ah, baja jangan. Ha, jangan buh baja. Baja sebelum sebelum baca. Baja tak ada baja. Baja pun tak boleh. Baja pun tak boleh. Nanti. Cantum ada wasa pun tak ada baja. Selepas buat ni. Dia alih dah tu. Dia dah cukup pantang lah. Berapa hari je tuan ni? 3 bulan. Haa. Geran tanah dan salinan kat menalan. Kalau haram punya? Ah, kalau haram punya jual tak laku. Kebenaran, bukan halal ke? Ah, haram tak ada. Perudukan berizin lah, jangan tanpa izin eh. Bukan haram. Itu satu perkara. Yang yang kedua, saya dapat sini daripada Cik Amran tadi. Cik Amran ucap terima kasih sangat-sangat tu. Cik Faisal pun cakap, congrats semua dapat hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Dan belakang tu ada diri yang dah bunga. Dia Tuan Haji. Kita terima kasih banyak kepada Tuan Haji. Sebab dia yang dah bunga. Kalau tuan-tuan nak tengok, kita boleh tengok sebelum tuan-tuan balik.